kali, selfie ke Sarina selama di Jakarta benar-benar pertama kali kesini dan dengan acaranya YouTube Music Night ini benar-benar kayak apa ya, show di Jakarta juga pertama kali dengan apa kondisinya bisa dibilang over kali ya. Nah, terus juga penonton juga ternyata rame ya, rame yang minat dangdut ternyata serame itu, dan Selvita juga pastinya hadir tadi. Terus Selvita juga nyanyinya enjoy karena menikmati banget mereka ikut nyanyi dan joget bareng. Berapa lagu tadi Boy? Tiga lagu. Melihat crowdnya sendiri? Kenapa? Melihat crowdnya sendiri dari para penonton seperti apa? Apa ya? Ya mereka seru banget semuanya, dan dengan hadirnya mereka menjadikan semangat Cepi itu makin pengen berkarya untuk terus berkarya, karena adanya acara-acara kayak gini kan untuk membawakan karya selfie gitu. Jadi kayak mau lihat mereka tuh tadi, keren banget sih. Oke, selfie kemarin abis umroh sendiri, soalnya gimana sih perjalanan spiritual lu sendiri ke kita, ke suci sendiri? Enggak sendiri, waktu itu bareng Wode, sahabat-sahabat sendiri, dan emang kebetulan diajak travel pada saat itu, dan alhamdulillah itu sangat luar biasa rezeki yang tak terhingga buat selfie bisa umroh lagi. Seperti apa perjalanan spiritual kemarin selama? Berat kalau spiritual mah. Ya pastinya habis dari sana tuh kita selalu, yang manusia kan kita selalu kayak setiap hari tuh apalagi yang harus diperbaiki dari diri kita gitu. Jadi intinya lebih kepada muhasabah diri sih. Ada doa khusus gak sih? Doa khusus pastinya ya untuk sekarang, untuk karir televisi sukses dan makin bersinar. Amin. Oke, ya udah ya. Terima kasih.